hadapan kita yang ada di persidangan saat sekarang ini, apa yang mau Habib panjatkan? Saya doakan yang mulia, semoga pertama majelis hakim yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan hatinya untuk bisa menvonis saya dengan seadil-adilnya yang mulia. Kemudian saya doakan, karena selama persidangan yang saya lihat seluruh majelis hakim yang mengadili saya, apalagi majelis ketua, saya lihat sangat baik, sangat profesional, tidak pro kanan, tidak pro kiri. Dan selama saya lihat majelis hakim yang mulia selalu berbicara tentang kebenaran, maka saya mendoakan agar majelis-majelis hakim-hakim lain bisa menjadikan majelis hakim yang mulia sebagai suri tauladan dan panutan. Dan saya doakan agar selalu naik pangkat, karena kalau kursi-kursi kekuasaan bukan diduduki oleh orang-orang yang baik, maka kursi-kursi kekuasaan akan diduduki oleh orang-orang yang tidak adil, oleh orang-orang yang jahat. Begitu juga jaksa yang sekarang menuntut saya doakan mudah-mudahan atas keadilan yang diberikan, Allah subhanahu wa ta'ala membalas juga dengan kebaikan. Dan semoga jaksa-jaksa yang adil seperti jaksa yang mengadili saya, bukan seperti jaksa yang mengadili Habib Rizik, tapi jaksa yang mengadili saya. Kalau jaksa yang mengadili Habib Rizik, itu jaksa tidak adil sama sekali. Tapi jaksa yang mengadili saya doakan agar naik pangkat, naik jabatan. Karena kalau kejaksaan yang dimana pangkat-pangkat kedudukan yang tinggi tidak diduduki oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, maka akan diduduki oleh orang-orang yang jahat. Terakhir, saya doakan para penasihat hukum yang selama ini dengan setia membela saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala, karena saya tidak bisa membalas apa-apa. Dan beserta seluruh anggota kepolisian yang telah menjaga, para aparat pemerintah, khususnya seluruh umat Islam yang mendoakan sidang ini, mudah-mudahan kita berikan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang dan pandangan kecintaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya yakin yang mulia, apalagi hakim ketua, bisa memutuskan vonis saya dengan seadil-adilnya. Saya yakin, karena keyakinan saya atas sidang yang selama ini telah saya jalani, dan saya melihat yang mulia bisa bijaksana untuk menjadi hakim yang adil. Terima kasih yang mulia.